Sejak bencana banjir melanda Kabupaten Karawang, prajurit Siliwangi khususnya Kodim 0604 Kabupaten Karawang, Korem 063 Sunan Gunung Jati, Kodam 3 Siliwangi, terus bekerja bahu-membahu bersama masyarakat dan seluruh komponen terkait melaksanakan penanggulangan bencana. Kodam 3 Siliwangi pun terus memantau perkembangan penanggulangan bencana alam di seluruh wilayahnya. Dan dalam kesempatan ini, Senin 22 Februari 2021, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto meninjau perkembangan penanganan pasca bencana banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pangdam beserta rombongan didampingi PLT Bupati Karawang Acep Jamhuri dan Dim Karawang Letnan Kolonel Infantri Medi Hario Wibowo dan Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra meninjau posko penanggulangan bencana di Desa Karangdinggar, Kecamatan Teluk Jambe, mengecek dapur lapangan, tempat pengungsian, serta membagikan paket sembako kepada warga yang terdampak bencana, dan dilanjutkan meninjau gardu PLN yang masih terendam air dan belum berfungsi sepenuhnya. Banjir yang ada di Karawang ini, ya, diantaranya yang salah satu yang terdampak adalah PLN. Ya. PLN ini sehingga dimatikan. Ada beberapa gardu yang tidak bisa berfungsi dengan baik karena kebanjiran. Oleh sebab itu, TNI bersama PLN dan bersama masyarakat untuk membenahi, minimal menanggul gardu tersebut agar dapat segera berfungsi normal sebagaimana mestinya. Harapan saya kita semuanya dengan adanya banjir ini kita ambil hikmahnya. Ya. Kita ambil hikmahnya, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan termasuk selokan-selokan. Prajurit Kodam 3 Siliwangi bersama masyarakat dan komponen lainnya terus bersinergi menanggulangi bencana alam di wilayah Jawa Barat dan Banten. Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Siliwangi.